Viral video di media sosial seorang ibu memberikan kopi susu saset kepada anak berusia 7 bulan ternyata sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Hal itu diutarakan Presiden Jokowi ketika membuka Rakernas BKKBN di Jakarta Timur, Rabu 25 Januari 2023. Pada awalnya, Jokowi menjelaskan soal pentingnya konsolidasi untuk mencapai target 14% prevalensi stunting pada 2024. Namun, Jokowi masih melihat di lapangan ada anak yang diberikan biskuit karena alasan protein dari ikan dan telur cenderung gampang cepat membusuk. Setelah itu, Presiden Jokowi langsung menyinggung soal bayi 7 bulan yang diberi kopi susu kemasan oleh ibunya. Presiden Jokowi mengatakan, ibu tersebut berpikir yang ada bahwa kopi susu itu mengandung susu juga. Presiden Jokowi menambahkan bahwa ginjal, jantung anak itu belum kuat. Sehingga yang Presiden Jokowi baca pada saat itu polisi menemui orang tua bayi. Namun, Presiden Jokowi menilai seharusnya yang menemui ibu tersebut adalah kader posyandu dari BKKBN yang datang ke sana. Sebelumnya, viral video bayi yang diberi minum kopi saset diduga oleh ibunya, ramai di media sosial Twitter. Rekam video yang diduga ibu bayi tersebut beralasan memberi buah hatinya minum kopi saset lantaran minuman itu mengandung susu. Lihat kemarin yang rame, bayi baru 7 bulan diberi kopi susu, saset. Kopi susu saset oleh ibunya. Karena yang ada di bayangan di sini adalah susu. Itu loh, anaknya mau diberi susu. Hati-hati mengenai ini. Oleh sebab itu sekali lagi yang namanya penyuluhan penting. Karena memang kata ibunya bermanfaat, oh ini bermanfaat kopi susu saset ini karena ada susunya. Hati-hati bahwa anak ginjal, jantung, lambung itu belum kuat. Sehingga yang saya baca polisi menemui orang tua bayi. Tapi yang seharusnya yang benar mestinya kader posyandu, kader dari BKKBN yang datang ke sana.